Sudarlun Dayat, 39 tahun, menjual berbagai jenis bendera dan pernak-pernik menyambut HUT ke-73 Republik Indonesia di Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Pedagang musiman tersebut mulai berjualan sejak 20 hari lalu di sejumlah ruas jalan protokol di Melabu. Berbagai jenis bendera umbul-umbul dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp400.000 tergantung ukuran dan motif. Bendera, bendera 90, ada bendera yang 1 meter 20, 1 meter 50 juga ada. Berapa? Ada kan, sedikit. Teplok-teplok juga ada untuk mobil, ada. Yang meteran juga ada. Berapa omsetnya sehari, Pak? Bendera yang mana, Pak? Semuanya omset per harinya berapa? Per hari paling juga laku 6 juta atau 5 juta. Kalau lagi rame-rame, Pak. Berbagai jenis bendera dan pernak-pernik ini didatangkan dari Bandung, Jawa Barat. Dalam sehari, pedagang mengaku rata-rata omset penjualan 3 juta hingga 6 juta rupiah. Sebagian besar pembelinya merupakan instansi pemerintah maupun aparat desa yang sebagian dibeli untuk dibagikan ke masyarakat. Bendera itu nantinya dipasang di depan rumah dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-73 tahun. Dari Melabuh, Yulham, Serambion TV.